Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebagai salah satu lembaga yang berkomitmen pada konservasi mangrove, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM menggelar acara bertajuk Mangrove for Future 2024 pada 26 hingga 27 Juli di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat. Acara ini menampilkan berbagai dialog dan presentasi dari pejabat pemerintah hingga ahli lingkungan yang berdedikasi memajukan agenda konservasi mangrove. Adanya Mangrove for Future 2024 diharapkan dapat menyebarluaskan pengetahuan, menginspirasi tindakan nyata, mendorong implementasi kebijakan mendukung perlindungan mangrove, dan mengelola keberlanjutan mangrove. Peringatan Hari Mangrove Sedunia juga mendorong publik luas untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian mangrove. Kalau saya bilang pagi-pagi, selamat pagi bilang. Acara hari ini diharapkan salah satu bagian penyadar tahuan bahwa bagaimana pentingnya kita menjaga ekosistem mangrove, melindungi dia, mengelola dia dengan bijaksana dan berkelanjutan, sehingga mangrove kita tetap lestari, masyarakat sekalian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.